Pondok Pesantren Wali Barokah turut hadir dalam acara doa bersama menjelang Pilkada 2024 yang akan diadakan oleh Polres Kediri Kota. Acara yang dihadiri sekitar 600 orang tersebut berlangsung di halaman Mako Polres Kediri Kota pada hari Rabu, 9 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priyaji menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menciptakan suasana aman dan damai. Sementara itu, PJ Wali Kota Kediri Zanariah mengajak seluruh warga untuk menghormati perbedaan dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Melalui acara ini, semua pihak diharapkan bersatu menjaga keamanan dan kedamaian. Untuk menyukseskan dua agenda penting, yakni pelantikan presiden dan Pilkada serentak 2024.